Aih. Cobain dah. Gimana rasanya? Boleh sini manis. Manis kakaknya tapi guys. Gimana Ustaz? Nadir, aku lezat. Oh lezat. Naam, naam, naam. Kita makan di sini aja. Bilang ini mah worth it, besok kagak bisa jalan enggak apa-apa. Wow, guys. Nih. Merona dia. Ini berlemak tuh. Oily. Lengket, manis, pahit. Nih, manis aja nih, guys. Wish. Glowing. Menyala durenku. Okay guys, welcome back to my YouTube channel. Selamat datang kembali di channel YouTube Mas Duren. Jadi ini ada 1 2 3 4 5. Oke, okay? 1 2 3 4 5. 5 buah durian dari Malaysia. Yang bawah 3 buah ini duri hitam. Ini Musang King. Oke. Okay? Ada 5 buah, kita akan buka satu persatu. Seperti apa isinya? Kita mulai dulu dari yang duri hitam. Kita mulai dari yang sebelah kanan nih. Nih, sebelah kanan. Durian duri hitam ya. Ini duri hitam untuk Kak Juvi. Kak Juvi ya? Kak Juvi, ini duri hitam yang pertama kakakku. Ini Kak. Wow, wesh, kakakku ini yang pertama ya. Tuh, cantik dia isinya, kering. Oke, yang kedua. Kamar atas juga ada isinya kakakku. Ini yang kamar lainnya kakakku. Ada isinya. Kamar berikutnya. Wow. Juga ada isinya. Durian duri hitam yang pertama bagus untuk Kak Juvi. Lanjut. Duri hitam yang kedua kita buka untuk Kak Juvi. Nih. Kita buka. Wow, ini Kak Juvi. Yang kedua isinya juga cantik. Kering. Tuh. Oh, menyala kakakku. Durian duri hitam. Kamar atas, Kak. Tuh, isinya juga cakep. Oke. Kamar bawah. Nih. Mantap. Kamar yang lainnya. Wudih, juga cakep. Oke. Yang kedua bagus. Geser. Yang ketiga. Durian duri hitam. Yang ketiga untuk Kak Juvi. Kita lihat. Ini yang ketiga juga bagus isinya kakakku ya. Wow. Tuh. Orange menyala, aromanya harum banget ya kan. Kamar yang lain nih Kak. Cantik. Oke. Kamar yang lainnya Kak. Nih. Kita cek semua kamar. Udih. Cantik penghuninya guys. Nih. Yang paling atas. Cakep. 3 buah duri hitam. Bagus. Kemudian lanjut kita yang Musang King. Ini ya. Nih. Cus. Nah, biar enak bukanya, guys. Nah. Ini Musang King-nya kakakku. Tuh. Cakep kering. Kamar yang lain. Nah, juga. Bagus. Kamar bawah.
Kamar bawah nih. Cantik. Kamar tetangga. Kita tengok isinya. Nah. Juga cantik. Oke. Musang kingnya. Mantap. Geser lagi. Ini musang king yang kedua untuk Kak Juvi. Kak Juvi. Oh, Kak Juvi. Ini musang king yang kedua. Kita tengok ya, Kak. Wish, yang kedua isinya semua kamar juga. Cantik merona. Au. Cakep. Oke. Kamar yang lain juga cakep. Kamar atas nih. Cantik. Kamar bawah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Juga cantik. Durian, musang king, dan duri hitam. Kita cek semua kamar nih. Tuh. Semua kamar isinya bagus. Kamar kiri isinya juga bagus. Kamar tetangga juga bagus. Mantap nih. Oke. Sekarang lanjut lagi kita buka durian untuk para customer tercinta. Let's check it, bro. Musang king. Maunya agak manis kan, Kak? Iya. Iya, lihat saya. Ini dia kalau manis dia cenderung kering. Kalau keriput dia cenderung ke pahit. Enggak percaya, boleh dicoba, Kak. Itu keriput apa enggak? Ini enggak dong. Keriput itu lembek. Keriput gimana? Yes, ini ambil satu, Kak. Ini bagian ini. Pedas. Cobain dah. Gimana rasanya? Boleh sini manis. Manis kakaknya tapi, guys. Satu aja, Kak, ya? Ada yang lebih manis gak sih? Gak ada ya? Gak ada. Kalau lebih ke manis lagi ke duri hitam. Tapi dia tidak sekuat musang king. Ini aja. Oke, kita bungkus ya, Kak. Nih, musang king. Duri hitam. Dia tampilannya kayak gini, Kak. Kalau musang king kuning. Kalau ini oranye, guys. Oranye. Ini yang pertama. Tuh, ini kan kita kirim ke Jaksel ya, guys. Ini yang kedua. Ini lebih lumer. Tuh. Duri hitam. Dia warnanya orange. Tes. Cantik. Lanjut. Guys, keriputnya dia keriput habis. Satu, dua, tiga, durian duri hitam. Tambah satu lagi, musang king. Bulat, satu aja, Kak. Ini musang kingnya. Grade-nya, guys. Kalau ini lebih kepahit, Kak. Apa itu? Musang king. Dari aroma lebih kuat. Dia bukan dari bentuk ya? Enggak. Dari aroma dia. Kadang bentuk itu menipu. Kadang bentuk bulat isi enggak. Dari aroma dia. Ini kan lebih kayak lembab. Lebih kelembab, lebih pahit ya. Guys. Tuh dia lebih lembab. Kalau punya kakak tadi kan kering. Iya. Lebih manis ini lebih. Kalau mania kadang suka yang lebih pahit, Kak. Iya, yang ini lebih depan manis, fokus. Nih, guys. Pahit. Bunder. Mantap. Hitam untuk Pak Ustadz. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Guys. Merona, alhamdulillah, Pak Ustadz. Rezeki Pak Ustadz merona. Nice. Nice. Bahasa Inggris nice, Pak Ustadz.
Ini tak ada enggak enak. Iya. Entak ya pahit-pahit nak ya. Woi, no koneng-koneng cenah eh. Ah, sikat. Ya. Sip. Ah, Ustaz. Bismillah. Yo, no, Ustaz. Lazim. Apa lagi maksud? Lazim. Lazim. Artinya lezat. Oh, lezat. Naam. Naam. Bok. Siap. Bok. Black corn. Coba kak. Itu dong, Mas. Belum. Bos, coba bos. Silakan satu biji om. Yo, please. Satu biji kak, coba. Ini kita makan di sini aja. Serius. Soalnya nggak nyampe sono kayaknya. Nyampe sana dia dari. Gabir anjir. Satunya langsung kupas. Gila gini. Oke. Cek ya. Ini kalau si Andri di sini bilang ini mah worth it, besok gua kagak bisa jalan nggak apa-apa. Kita harus makan ini loh, paling nggak. Ya. Gila. Tahu ini ya? Belum ada yang lokalan ya kayak gini ya? Belum. Ada tapi sih, ada, om. Ada yang ada. Ada cuma belum mulai musim. Indo sudah mulai banyak, Om. Yang satu yang sudah banyak yang nanam. Iya. Iya. Yang kedua? Ya juga kalau ada ambil. Iya, mendingan belokalan rasa sama ya kan?